Makanya apa? Li'annaha afdalu qaumiha. Nah itu Pak. Kenapa Aminah yang dipilih? Bukan yang tercerdas, bukan yang berpendidikan bahasanya. Afdolaha. Afdalu qaumiha. Sebab Aminah itu adalah perempuan terbaiknya. Itu nek zaman saiki, bukan pendidikannya, bukan kekayaannya, bukan warisannya, tapi nasabnya. Hasaban wa anjabahum. Anjabahum itu kan daripada fi'il isyarat mubalago najib. Najib mutadine af'ala anjaba. Itu arane isyarat apa? Mubalago jare santri. Dari lafaz najib. Najib itu maknanya apa? Banyak maknanya najib. Zakiyun, orang yang cerdas. Oke? Okay? Mulane sing arane najib. Singaran Najib, nek Halimi maknane Najib itu maknane satu cerdas. Yang kedua saya lihat itu maknanya apa? Nek zaman saya ini maknane Najib itu bangsawan. Nah bangsawan nggak masuk karena saya anaknya tukang macul. Ah Sultan, kita wong iri karo nyongtok kita kue. Jadi singarani nyong sultan ke jasini tak wong ngiri. Nafsu besar modal kurang. Itu ya. Nah, makanya apa? Anjabahum. Maknanya apa? Perempuan wanita yang paling hebatnya. Bersih, terjaga, afifun. Najib itu maknanya terjaga, cerdas, bangsawan. Berarti Sayyidah Aminah itu orang yang bangsawan, orang yang cerdas, orang yang hebat. Ya. Wa azkahum, azka itu manane Pak? Bersih, bersih. Manane bersih? Jauh dari maksiat. Loh, mulane ibu kowe nek kepengen jadi ibu yang baik itu. Tidak perlu Pak nyuwun sewu. Pendidikan itu penting, tapi untuk mendidik anak yang sukses itu sebenarnya tidak serta merta pendidikan. Nyatane wong jaman biyen laka pendidikane, tapi anaknya hebat-hebat kabeh. Apa Pak? Yang didahulukan adalah agama. Mulane nyuwun sewu, jika suami tidak mengerti agama, tadi saya senenan sudah sampaikan, ya ora kalimi. Jika suami tidak mengerti agama, istri akan dididik dengan apa? Jika istri tidak memiliki pemahaman agama, anak-anaknya akan dididik dengan apa? Jika anak, istri, dan suami tidak beragama, apa yang akan terjadi? Itu Pak. Jadi ini belajar dari Sirah Nabawiyah, bahwa ingin mencetak generasi, jadilah seperti Sayyidah Aminah. Bukan kaya, bukan berpendidikan, bukan ini, tapi jadilah wanita yang terjaga. Wanita yang hebat di hadapan Allah. Di hadapan, bukan di hadapan manusia. Kalau sekarang saat ini mencari wanita yang terhebat di hadapan manusia, siapa Pak? Megawati Pak. Enggak ada orang yang berani sama Megawati. Kecuali Jokowi sih gue. Ya, itu. Audio Jungle.